Berlokasi di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, gelar open house dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Didampingi Ketua TPP KK Kaltara, Rahmawati Zainal, Gubernur Kaltara menerima langsung satu persatu tamu yang datang, termasuk Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP beserta keluarga, Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Kapolda Kaltara, dan Rem 092 Maharaja Lila, dan unsur Forkopimda lainnya. Selain itu, Gubernur Kaltara juga menerima langsung kunjungan dari masyarakat yang ingin bersilaturahmi dengan Gubernur dan Ketua TPP KK Kaltara, termasuk juga kunjungan dari berbagai unsur lintas agama, lintas organisasi, lintas paguyuban dan lainnya. Gubernur Kaltara juga berpesan, agar di hari kemenangan Hari Raya yang Fitri ini, dapat menjadi momentum untuk saling bermaaf-maafan, dan juga perekat tali silaturahmi, agar terciptanya kekompakan dan kerjasama dari seluruh elemen, dalam mewujudkan cita-cita bersama, untuk Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Thank you.